Jadi pertama kita nyalain TV ya, setelah semua terpasang. Yang pertama kita setting modenya TV. Ini ada TV, kemudian bawahnya ada AV, bentar. Ada AV, kemudian ada AV. Kebetulan tadi kita pasang yang tiga kabel tadi ya, yang merah, putih sama kuning. Kemudian kalau kita tadi menggunakan kabel HDMI, berarti pilih mode HDMI, tinggal klik. Tapi kita pakai yang AV dulu. Kita klik, kemudian muncul ini install. Kita pilih, kemudian kita gunakan remote yang dari setup box-nya. Kita pilih bahasa Indonesia, kemudian negara Indonesia, kemudian LCN-nya kita lepas aja, nggak usah kita rubah. Yang perlu kita rubah yaitu kode areanya. Kalau lepas ada pada, kita pilih lepas. Kemudian channel nomor 22 ini sampai 46 ya, kita pilih, coba kita pilih yang 48 yang paling banyak. Kemudian frekuensinya ini bandwidth-nya 8 meter ini, kita isi 8 meter atau apa ini, nggak tahu. Kemudian kita mulai pencarian. Oke, kita tunggu karena saya juga belum dong ya. Oh, itu udah muncul TVRI, ada Mentari, Kompas TV, Indosiar, oh, banyak juga ya. Oh iya 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 iya, kita tunggu 59%. Menyimpan lah. Oke, udah jadi teman-teman. Kita coba nomor 1. Kemudian nomor 2. Nomor 3, TVRI World. Oh, bening banget ya gambarnya ya.